Jadi mari bahas sedikit saat aku berada di Australia. Tempat itu berarti bagiku karena sebagian besar kenanganku yang sangat manis dan yang sangat pahit terjadi di sana. Yang bisa kukatakan hanyalah aku hilang arah, tidak dewasa, dan memprioritaskan hal-hal yang salah. Segala macam perkataan mereka tentang aku berujung pada satu hal, aku menyakiti diriku sendiri. Kenapa aku harus terbang melintasi lautan untuk menyakiti temanku yang tidak ada kaitannya dengan apapun dalam hidupku pada siang bolong di tempat umum? Saatnya membahas hari saat kami seharusnya bertemu untuk mengopi. Mereka merasa curiga karena aku memesan sebelum teman-temanku datang. Aku tak menduga mereka akan tiba 40 menit kemudian. Mereka juga merasa curiga saat aku memindahkan paper bag. Aku hanya merasa bosan. Rekaman aku masuk dan keluar kafe diputar berulang-ulang. Namun, rekaman polisi masuk dan keluar kafe dengan barang bukti dikatakan telah dihapus secara permanen. Apakah kini giliranku untuk curiga? Aku sadar situasinya telah menjadi tidak terkendali saat kami melihat berita di televisi. Media mulai mengintai rumah kami. Kami harus sembunyi-sembunyi untuk masuk ke rumah kami sendiri. Beberapa hari kemudian, aku ditangkap. Aku menghabiskan malam berbaring di lantai yang keras dan dingin sambil menatap ruang kosong. Satu hal yang pasti, dunia telah runtuh menimpaku. Saat aku bertemu orang baru, aku selalu berpikir apakah mereka menganggap aku seorang pembunuh. Sejujurnya, aku bertanya-tanya apakah mereka percaya aku membunuh Mirna atau tidak.